barangkali dicari lagi Pak Haji. Yang jatuh di atas. Oh bagus. Di bawah. Ih, pak. Itu ini iya. Apa ini? Oh. Wow. Ini wow. Apa itu hoya imbricata? Hoya imbricata. Di sini banyak hoya imbricata tapi jatuh ya. Atau punya nih. Oh. Nah. Nah, ini kayak gini. Yang kecilnya. Jadi yang kecil itu sejuk. Jadi kelihatannya Pak Haji lebih segar gitu. Dan inilah nuansa alam yang orang-orang kota, oh maaf, orang desa pun seneng. Tapi orang kota yang jarang masuk ke arena seperti ini, ya adem gitu. Apalagi dengan curugnya Pak Haji. Aduh, curug. Kan di luar panas, ini adem. Di sini nih air pilih aplikata melimpah sekali sahabat-sahabat nih. Wow. Air pilih aplikata semua. Wow. Ini air pilih aplikata saudara-saudara. Wow, cantik. Cantik. Ini juga nerfilia Pak Haji. Nah, ini daunnya agak sempurna, tidak cacat, tidak sobek. Nah, cuman bolong dikit. Ada bolong dikit nih. Ini bagus nerfilia aplicata. Ini nerfilia araguana sahabat. Wow. Cantik banget. Ya, besarnya dia. Besar ini. Gede banget sahabat nih. Anthurium araguana. Anthurium nerfilia araguana sahabat. Ini besar-besar banget. Ada di sini. Wow. Wow. Sahabat Hikmah Hijrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di atas pohon istirahat sahabat, di salah-salah kita penelusuran tanaman. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menemukan beberapa tanaman yang bisa diinformasikan kepada para sahabat semua. Dan ini adalah lokasi peristirahatan kami untuk menunaikan kewajiban kami sholat duhur para sahabat. Sahabat Hikmah Hijrah, terus pantengin channel ini. Dan jangan lupa like, share. Terutama sahabat yang belum subscribe, subscribe dulu biar updatean video kami bisa sahabat ikuti. Sehingga sahabat bisa menginformasikan tentang hal-hal positif yang kami informasikan kepada para sahabat semua. Terima kasih sahabat, ikuti terus kami di penelusuran flora. Nah sahabat, ini sahabat kami Pak Haji yang sama lagi istirahat. Beliau tapi tidak mau naik di atas pohon, takut katanya, lebih baik mungut di bawah. Mungkin ada lagi Pak Haji. Ya, kita cari aja. Nerfilia. 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 Nah, ini ada nerfilia nih. Dan wow. Ada lagi kita nemuin apa nih? Kayak apa itu hoya? Imbricata. Hoya imbricata. Di sini banyak hoya imbricata tapi jatuh ya. Atau bisa juga dikatakan itu Distidia. Hoya imbricata. Dan ini nerfilia ada sini, tapi hoya ini
Ya mati lama-lama mah Pak Ji. Mm-hmm. Itu kan di ranting patah ya? Ranting patah ini harus diselamatkan ini. Mm-hmm. Kalau nerfilia itu udah. Oh iya. Jatuh dari atas. Jatuh kah? Nih berarti kan rantingnya. Jatuh dari atas. Oh tumbuhnya. Sahabat nih lihat. Ini tumbuhan. Mm-hmm. Apalagi kalau ini dibersihkan. Cakep. Ini hoya. Ini barangkali ada yang belum tahu itunya apa? Nih. Apa? Umbinya? Umbi imbricata. Umbi nerfilia. Umbi nerfilia ya. Umbi kan. Nah. Ini pun harus diamankan. Ini harus udah diamankan terbuka, udah terbuka. Nah, biasanya nanti tidur tumbuh lagi dari umbinya. Kayak akan flora. Wih. Merambat dia ya. Apa ini, Pak Haji? Wih. Cakep. Jadi Pak Haji nemuin apa? Distidia. Distidia. Tapi ini berhubung apa nih? Rantingnya udah di bawah patah. Sumber makanan dari distidia ini. Nih, sahabat nih. Ini kelihatan tuh di dalam. Nah, sini. Nih. Ini merambat akan. Nah. Ini. Jadi ini harus diamankan. Harus diamankan aja Pak Haji. Tunggu dulu nih. Tuh, ini ambil. Udah. Tuh, ini. Jangan dulu Pak Haji. Ini yang kecilnya di sini ya kayak gini nih. Ini daunnya nih. Nah, ini kayak gini. Yang kecilnya. Jadi yang kecil itu ke ujung tuh Pak Haji tuh. Ntar dibuka. Ini kayaknya harus diamankan ini mau mati. Nah, ini kan yang kecil-kecil itu. Pak Haji harus ngamanin. Sambung sahabat dis cidia. Cidia Pak Haji, Pak sahabat dis cidia nih Pak. Tapi ini di apa di? Hutan ini apa? Hutan jati ya. Pohon apa? Pohon apa ini? Harendong. Dalam bahasa sini nyangsang dina pohon harendong dahana. Jadi mungkin amati ini harus diamankan. Ini tanaman langka di cidia. Distidia. Ya. Bagus. Sahabat di sini berarti banyak habitat distidia. Tapi tentu ini kan ranting-ranting jati yang kecil berarti distidia ini di pohon-pohon yang ya, nyambung, Pak. Yang tinggi. Hah? Ya? Nyambung dengan yang di bawah. Oh gitu? Iya, gitu. Itu masih kecilnya kayak gitu. Jadi dia apa? Bentuk ini juga ya merambat. Nah, satu wilayah ini sahabat banyak sekali ditumbuhi anggrek nih. Ini anggrek dendro. Anggrek dendro. Dan ini kayaknya pada subur-subur. Nih, gantung, mungkin lebih jelas kamera. Ini lokasinya seperti ini, sahabat. Hutan jati yang adem, tumbuhi tumbuhan-tumbuhan anggrek. Tapi di sini mayoritasnya dendro, para sahabat. Dendro, hampir di setiap pohon jati di sini ada dendronya. Dan bahkan ini yang di bawah pun para sahabat kami melihat nih dari satu sudut ada anggrek dendro yang jatuh. Ada anggrek dendro yang jatuh sahabat. Dahan jatinya udah patah jadi ikut jatuh. Sayang sekali ya, mudah-mudahan bisa nih. Ini salah satunya yang di tanah sahabat. Nah di dahan-dahan seperti ini juga sama terkadang tuh ada anggrek dendro. Kalau ini apa ya, kayak seperti anggrek bulan ini.
kecil-kecil banget. Iya, ini anggrek bulan, sahabat. Oh, atau bukannya? Ya, anggrek bulan, sahabat. Ini anggrek bulan, tapi masih kecil. Tuh, jatuh. Ini anggrek gurita, sahabat. Ini ciri khasnya ini. Tapi yang kami kira ini kayaknya anggrek bulan kecil. Nah, ini yang rekurannya kecil, sahabat. Ini merpati. Ini patah, sahabat. Sayang sekali. Patah. Ya. Ini gimana nih? Diselamatkan saja. Patah kan, sahabat. Aduh. Sayang sekali. Ini distidia. Apa Pak Haji? Distidia. Ini ada bunganya Pak Haji nih. Ada distidia. Oh, distidia bukan itu, Hoya imbricata. Hoya imbricata Pak Haji. Tapi dahannya udah apa atau Pak Haji nih? Mungkin ini sebaiknya diamankan ya. Dirawat aja. Diamankan Pak Haji, coba tolong diamankan. Saya ngamankan yang ini ya. Udah. Pak Haji yang itu. Ini diamankan. Hoya imbricata ya? Wah, ternyata di sini tanaman-tanamannya udah pada jatuh ya, udah pada mau mati nih. Ini saya menemukan apa, sahabat nih? Anggrek ekor tupai ini. Oh, semutnya. Insyaallah. Anggrek ekor tupai di sini. Ekor tupai ya, Pak Ji ya? Bukan panda, ini ekor tupai, sahabat nih. Duh, kasihan. Tapi banyak semut. Ya. Gimana lagi? Tuh. Semutnya. Ini ekor tupai bunganya ungu biasanya. Sayang nih jatuh. Nih. Semut. Udah. Asik ya, Pak Haji? Barangkali dicari lagi, Pak Haji. Yang jatuh. Di atas. Oh, bagus. Di bawah. Ini, Pak. Itu. Ini. Iya. Apa ini? Oh. Wow. Ini. Wow. Ini apa, Pak? Ini om yok ya. Om yok jenisnya. Om yok jenisnya. Ini om yok. Di itu jatuh dari atas, Pak. Om yok, Pak. Itu jatuh dari atas? Iya. Kenapa ini ini kan harus diamankan ini, Pak Ji. Ini enggak mungkin hidup di sini. Itu mulai ada yang mati tuh. Iya. Ini kayaknya harus. Wah. Ini om yoknya cakep banget, Pak Ji. Di suasana yang panas ini ada juga yang menyejukkan hati ya, Pak? Menyejukkan hati. Menyejukkan mata gitu ya. Iya, padahal udah panas-panas nih. Dapat temuan om yok, tapi sayang ini. Beda jenisnya. Di bawah. Bukan yang biasa yang itu ya? Bukan, ini mah. Wah, ini mah jatuh. Oh, udah lama. Ini udah menguning, Pak Ji. Wah, udah patah. Mati. Sayang banget. Om yoknya. Terlihat, sahabat, area yang kami selusuri seperti ini. Tetapi di balik rasa capek, adem. Kami juga menemukan binatang yang apa gitu. Jalan lagi, Pak Haji. Kita selusuri. Nah, agak terbuka jalan. Sahabat, di akhir kegiatan kami, kami dimanjakan, mata kami dimanjakan dengan salah satu tanaman yang kami temukan di pohon jati dan sangat asik sekali, sahabat. Ini dia distidia. Distidia ada di nempel di pohon jati, sahabat. Sangat subur ini. Tadi agak kering dan sebagian, tapi yang ini subur sekali, sahabat. Dan mohon maaf agak kurang pencahayaannya mungkin.
Nah, ini. Di sini, Pak. Nah. Ini sahabat. Habitat alam di Sidia itu seperti ini. Nah. Seperti ini, sahabat. Dan ada lagi tanaman-tanaman lain, sahabat. Tapi mungkin kalau dimasukkan di kegiatan episode kali ini, saat ini ya, yang ini tidak akan muat, sahabat. Jadi tunggu aja di episode selanjutnya. Ada tanaman-tanaman yang memang cantik, menarik, langka utamanya, sahabat. Terima kasih, sahabat. Tentunya kebersamaan kami bersama sahabat merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Sahabat Hikmah Hijrah, alhamdulillah kali ini kami sudah ada di penghujung kegiatan eksplorasi kali ini. Berhubung waktu yang sudah sore, para sahabat, sebenarnya memang masih banyak hal-hal yang ingin kami informasikan kepada para sahabat semua. Tetapi karena memang durasi waktu terbatasan kita semua, sehingga para sahabat yang ingin lebih tahu lagi kegiatan-kegiatan kami tidak ketinggalan. Sahabat yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mohon like, tentunya share dan komen, sahabat, tentang apa yang mungkin menjadi sesuatu masukan bagi kami untuk membangun sebuah akun YouTube yang menarik, bagus, sehingga nyaman dilihat oleh para sahabat semua. Terima kasih, sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.